punya asma. Asma punya. KTP-nya cenah aya teh. Vaksinasi hari ini sasarannya untuk disabilitas 13 orang, ODGJ 77 orang, dan kader 63 orang. Jadi semuanya 146 orang untuk kegiatan hari ini. Dan alhamdulillah untuk disabilitas tadi sudah alhamdulillah banyak yang datang, dan ODGJ juga banyak yang datang. Tadi sempat dijemput juga Bu ya? Ya, saya jemput karena memang jalannya aksesnya ya yang kurang memungkinkan. Kita pakai ambulan puskesmas untuk menjemput pasien ODGJ. Alhamdulillah sekarang sudah divaksinasi. Tadi dibantu oleh Kabdinmas dengan Babinsa dari Kecamatan Jawilan. Jadi alhamdulillah bisa memudahkan untuk kita melakukan penjemputan pada pasien orang dengan gangguan jiwa, dan keluarganya dari pasien tersebut mengizinkan untuk melakukan vaksinasi.